Hai fashionista, jumpa lagi di Fashion Diary Adi Suranta. Kali ini aku akan membahas Hermes Puppy. Adalah sendal dari Hermes terbaru dalam desain espadrille. Hadir dalam warna black, white, lalu juga ada warna gold yang menjadi pilihan aku dan menjadi warna best seller di Hermes. Biasanya ini disebut dengan jenis sendal wedges atau espadrille. Oke, yuk langsung aja kita unboxing. Jadi aku memesan untuk sandal Hermes Puppy adalah untuk ya menemani dari sebentar lagi untuk season spring summer. Jadi kebetulan sandal ini juga dilansir untuk menyambut dari season-season musim semi atau panas, walaupun mungkin untuk di Europe, tapi yang panas melulu kayak di Indonesia gitu ya, wajib kali ya kembali mengenakan espadrille atau wedge sandal untuk gaya kita sehari-hari. OMG. Nah, ini dia. Ini ditemukan di Brussels, di Belgia. Kita buka ya, kayak apa sih? Jadi untuk sendal Hermes aku tuh belum punya banyak. Jadi ini merupakan sendal kedua aku untuk dari brand asal Paris yang legend dengan tas Birkin-nya itu. Nah, sebelumnya aku punya Izmir dan ini aku adalah sendal kedua. Sebelumnya aku masih punya sepatu-sepatunya karena terkenal enak sekali, terkenal nyaman sekali kalau dipakai. Nah, ini dia wedges-nya atau espadrille-nya. Espadrille disebut karena bagian haknya atau wedge-nya itu hadir dengan rattan, dengan material alami, lalu juga potongannya ini tidak bikin pegel. Jadi mau lari gue rasa bisa deh lu semua. Nah, aku size-nya itu 39-40, tapi aku biasa untuk perempuan aku ambil size 40. Nah, untuk ini adalah dari natural leather, lalu dari kulit sapi tentunya, dan hadir dengan strap di atas dan di bawah. Di atas ini ya menurutku adalah strap yang khas dari Hermes, yaitu chain de acre untuk Hermes, yaitu dari rantai-rantai kuda yang merupakan ikonik atau DNA dari brand Hermes tersebut gitu. Jadi ini kayak rantai gitu. Nah, aku coba bulu belum di waxing, mohon maaf. Nah, biasa aku juga pakai ini juga pakai celana palazzo sih, celana lebar gitu, jadi bisa ketutup sedikit gitu bagian dari pundak atau punggung kaki aku yang cantik. Belum dikutek juga nih, aduh mohon maaf ya. Jadi unboxing kali ini aku merasa seneng banget dan aku memilih warna gold atau sebutan untuk warna di Hermes yang biasanya untuk tas Birkin, yaitu tas yang sangat dewa sekali price-nya, sangat mahal banget terutama untuk para reseller yang bandel-bandel. Oh my god. Ah, ini dia sendalnya. Haknya itu kalau aku coba ukur yaitu 8-10 cm. Nah, 8-10 cm ini juga menurut aku lumayan ya. Tinggi aku 170, nambah deh jadi 178 atau 180. Bagaikan model-model, ya model-model di sekuen-sekuen awal gitu ya, yang tubuhnya tidak terlalu tinggi banget. Gimana, kalian tergoda gak sih dengan Hermes Puppy? Ya, sebutannya gitu tuh, Hermes Puppy. Happy shopping.